Kami dari Polda Jabar tentunya menanggapi sebagai berikut. Ya, yang pertama, tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra peradilan yang telah diputuskan oleh hakim tunggal pra peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Jadi terkait dengan teknis tentu akan berproses, ya. Kita harus bersabar tentunya, kita akan melakukan secepatnya. Yang pertama tentu saat ini sudah ada putusan dari hakim pada sidang pra-peradilan. Nah, ini yang dulu yang akan kita lakukan. Kita akan secepatnya merealisasikan sesuai dengan putusan dari hakim. Kita akan patuh pada hukum, kita akan segera lakukan secepatnya terkait dengan segala putusan yang sudah disampaikan oleh hakim. Itu kurang lebih jawaban saya, ya. Nanti kita masih berproses, mudah-mudahan juga dari pengadilan bisa menyerahkan ke kita secepatnya.